ini prosesnya gimana sih, dalam banget bisa karakter Amer diperankan oleh seorang Marsha Timothy di sini, silahkan. Ya, selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir. Gimana ya, saya juga terima kasih banget Pak Sunil, Pak Gok, Sunar, Sabrina yang udah ngajak saya ikutan di proyek ini. Sebenarnya sebelum proses apapun, kayak Sabrina bilang, saya udah sangat terbantu banget dengan skrip yang memang udah bagus banget dari halaman pertama, scene opening pertama itu udah bener-bener saya jatuh cinta gitu. Nggak sulit buat saya untuk memaksa diri saya untuk berusaha untuk bisa sebaik mungkin memerankan Amber, sebisa mungkin menyampaikan apa yang si perempuan ini rasakan dan inginkan gitu dari pasangannya. Jadi dari awal emang udah jatuh hati dan juga ngedalam ini jadi sangat luar biasa ya Mbak Marsha Timothy. Terus nge-build chemistry sama Mas Oka tuh gimana? Pengen tahu. Chemistry berantem mulu. Berantem mulu. Gimana tuh? Gimana? Sulit ya, soalnya ini kan juga tadi yang Mbak Sabrina bilang gitu, karena pengalaman masing-masing juga beda dan ini disajikan dengan skrip yang kuat seperti ini, Mbak Marsha. Sulit, karena kan di cerita Gilang dan Amber ini mereka menikah sudah 11 tahun ya, gitu. Jadi cara mereka berkomunikasi, cara mereka ketika berantem atau apa tuh kan pasti beda dengan orang yang pacaran atau orang yang baru nikah gitu. Jadi kita harus membuat semua orang percaya bahwa ini memang udah 11 tahun menikah dengan dua anak, dengan problem yang ada di antara mereka yang kayaknya nggak udah-udah ya. Cukup sulit, dan ya kayak tadi Sabrina bilang, kayak jadi setiap kata dalam skrip itu jadi pertanyaan buat kita ya waktu itu.